Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat aktiviti santai sains yang bertajuk model peparu. Bahan-bahan yang diperlukan ialah seletip, botol, pisau, straw, belon, gunting dan juga tanah liat. Jom kita buat. Mula-mula kita potong botol. Sudah siap potong. Okey. Dua straw rapatkan. Kemudian kita ikat straw menggunakan seletip. Balon akan dilekatkan pada straw tadi menggunakan seletip. Dah siap tampal balon dekat straw. Straw ni mewakili trakea, manakala balon pula mewakili peparu. Balon dan straw yang telah kita tampal tadi akan dimasukkan dan diletakkan ke dalam botol menggunakan tanah liat. Selepas itu, kita ambil satu balon yang lain dan ditampal di bawah botol tadi. Okey, model peparu kita dah siap. Ini balon yang kita ditampal tadi di bawah botol. Balon ini mewakili zat forma manusia. Balon di dalam botol ini mewakili peparu. Straw ini pula mewakili trakea. Jom kita cuba menjadi atau tidak. Wah, menjadi. Tengok ni. Bila kita menarik nafas, peparu mengembang. Apabila menghembus nafas, peparu mengecut. Okey, itu saja dari saya. Kawan-kawan pun boleh cuba dengan bantuan penjaga. Hati-hati.